Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf ya teman-teman, belum rapi-rapi, berantakan aja ya. Jadi gini, saya kali ini mau info aja. Alhamdulillah ada rezeki, saya ambil SR lagi teman-teman. Dapat dari Cilegon juga, beliau juga dapat dari Kapos Hulu sih katanya. Nah, ini mau unboxing, kita lihat aja ya langsung di akuarium. Tadi saya nggak sempat video di sana karena posisi benar-benar lagi capek banget, saya baru beres pulang aktivitas kerja nih tadi, makanya langsung ngambil, langsung mau kita taruhin di akuarium nanti biar kita lihat speknya kayak gimana, ikannya kayak gimana. Oke, halo. Nah teman-teman, ini ya ikannya masih dibungkus biar airnya start dulu lah, biar sama dulu airnya. Jadi masih saya bungkus, masih dalam bungkus, belum saya lepas. Nah ini ya, tapi belum terlalu kelihatan. Oh, seperti itu ya teman-teman, ini ukuran kurang lebih 32 cm ke atas sih kayaknya mah, atau 30-an lah, pokoknya 30 ke atas lah teman-teman ukurannya. Oke, saya skip aja, nanti tinggal lihat ketika sudah dibuka plastiknya ya. Oke, oke teman-teman, nah ini posisi sudah dibuka plastiknya ya, alhamdulillah. Tuh ikannya bagus ya, dayung lumayan panjang turun. Ini bukan ikan ece-ece ini teman-teman, mantap. Tuh ekornya lebar, close, nggak cakil ya teman-teman ya, nggak cakil, mantap. Ada tompelnya teman-teman di atas juga aja. Ada tompelnya, ciri khas unik dari ikan saya nih. Alhamdulillah. Tetap. Mantap ikannya. Dap. Ikan spread, kebetulan saya dapat di wilayah Cerang di Cilegon, sellernya namanya Pak Bagus Aro, recommended sekali teman-teman. Mungkin nanti nomornya akan saya share di deskripsi ya teman, buat teman-teman nih nomor WA-nya. Saya kebanyakan ngomong temen jadinya ya gitu teman-teman, sorry mau ngomong guys tuh bingung, nggak cocok ya udahlah. Bagus banget, iya kepalanya juga nyendok tuh, sedap. Sungutnya juga cakep, rapi sungutnya, rapi kuat, keker, badan gede. Kalau misalkan itu robek-robek gak jadi masalah teman-teman, itu cepet kok, paling 2-3 hari dia udah ini lagi kok, udah bagus lagi. Ya tuh si apa, kalau bisa diperhatikan tuh sirip atasnya tuh, itu bukan robek ya, informasi menurut sellernya sih itu emang dia kayak gitu, apa namanya, kayak ada jarum, apa bukan, kayak jeruji gitu tuh, ada lancip-lancipnya gitu, kayak landak sirip atasnya. Mantap ya teman-teman ya. Oke, cukup recommended ya, bagus. Ini saat ini masih saya puasakan dulu 1 atau 2 hari, baru ntar saya kasih makan, karena ini masih adaptasi banget ya. Dia kelihatan banget kecil banget, ini masih adaptasi, masih stres, jadi masih adaptasi banget. Cuman alhamdulillah nggak seperti SR saya yang sebelumnya, adaptasinya tuh jadi macam-macam teman-teman. Untuk semua ikan arwana deh, bukan supret aja, adaptasi itu ada yang dia hanya diem di tempat aja, bukan sakit ya, dia stres.
Ada yang dia diem di pancuran kayak ikan SR saya yang sebelumnya. Jadi dia diem di pancuran aja. Tapi ada yang gerujuk, 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 gerujuk. Ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah dia tenang. Tuh. Gak takutan. Mantap kan? Mentalnya ini mental bagus teman-teman. Ini kan bukan ecek-ecek nih. Ikan mantep. Biasanya kalau digini juga udah kabur dia. Tuh loncat sana sini nih. Tuh. Tuh. Bagus ikan ini. Gak takutan. Alhamdulillah gak sia-sia nih beli ini ikan. Harga bener-bener recommended banget. Metaliknya bagus. Ya menurut sellernya ini udah bisa ditanning. Cuman kan informasi yang saya tahu sih bagusnya sih spread ditanningnya tuh 35 ke atas. Cuman 30 sih bisa gitu tuh. Cuman untuk saat ini saya belum tanning dulu karena dia masih kondisi seperti ini. Mungkin nanti ada waktunya ntar saya tanning, saya akan buatkan videonya lagi ya teman-teman ya. Untuk saat ini mungkin dia masih adaptasi kayak gini, masih perkenalan akuarium baru, tank baru. Untuk sertifikatnya coba. Sertifikatnya nih. Seperti ini ya. Sertifikatnya. Ini sertifikatnya. Ini nomornya, ini chipnya nih. Chipnya belum dimasukin chipnya. Jadi masih di luar. Kalau mau dimasukin sih bisa, cuman saya sih mintanya di luar aja dulu dah. Jadi nggak saya masukin, biarin aja. Karena kalau udah masuk, ketika dia keluar lagi, itu kalau hilang repot, teman-teman. Saya paling suka dari arwana ini adalah dayungnya. Panjang, terus turun. Saya suka banget nih dayungnya. Cakep banget. Kadang ada yang panjang tapi dia itu nggak turun. Saya buat apa ya ikan arwana dia panjang tapi nggak turun dia. Kayak gitu, kurang. Ini spek bagus nih, teman-teman. Mantap. Mental bagus, bibir merah. Metaliknya juga bagus. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat videonya ya. Bantu like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.